Nyabet kumawani ngeganggu ronggeng dewek. Hah? Kamu tidak tahu kalau aku sudah ngasih DP dulu ke orang ini. Nah, di DP ya ronggeng. DP, naon DP? Ada peribahasa Sunda. Naon? DP-DP handap asor. Di DP anhelah sacan ngaronggeng. Kenapa ronggeng apapun? Bahal lama uwe DP. Tapi? Ku dongeng. Bisa dongeng. Hah? Sahabat kumawani. Capek. Sebentar, kayak aku tahu kamu banyak orang di negaraku, di negeriku menceritakan kamu. Kamu pasti orang yang punya tenda soto terbanyak. Oh. Nah itu. Bang hubungan anak. Bang Kumis. Hubungan anak. Bukan. Lamun didinya wani elehkeun heula ye. Oke. Sebentar. Ayo. Kamu jangan anggap aku remeh. Nah, kamu lihat. Supreme. Naon? Bubur para sultan. Hubungan anak ya. Oke? Padung dung wanita. Emangnya aku berani sama kamu? Enggak. Kamu tenangnya kan? Ya ayo. Cok. Oke. Mose strong. Sok, tinggalin, saha. Aman! Aman, bisa poekan. Wah, bisa poekan juga gerak-gerak yuk. Coba. Kumrah. Tong dipasang ngegil gerak, salah. Yuh, awon, ngewa, para sehat gitu isin. Yuh, gara-gara rongeng, bet bisa pas yakil. Yuh, ulah para sehat ada imam mung simulasi ketuk tiluan. Kayak namun, non teh ngarana simulasi meren kayak keharap teh kudu ayah aslinya karena, sebenarnya kalau juga belum tahu kayak gimana ketuk tilu itu. Nah, ini mah tugas mama. Kita ngelawan. Nggak tahu ini gara-gara Kumis nih. Lamun alo hayang apa ketuk ya? Atas. Amang tengangnya Kumis jadi amang sadar. Amang sadar. Oke. Lamun alo hayang apal ketuk tilu. Tah. Ya. Naon hartina ketuk tilu? Ya itu. Nah, terus saha ahlina, saha pelakuna. Nah, dari mana? Jangan nepikeun ka ayeuna saha, naha ayeuna aya keneh. Tah wajib ku alo ditatanyakeun. Ke siapa itu? Aya. Saha? Teman mamang, lain teman. Guru amang. Wah, ini pasti gokil nih. Iraha dongkapna iraha. Ayeuna. Ayeuna. Mun nang geus di jalan, panamang teh nyaho ayeuna geus tepi mana tuh mana. Ari kitu mah atuh kalerusan pisan atuh. Urang teh bakal kasumpingan dulur urang ti Kabupaten Bandung. Oh, dulur coklat. Leres pisan. Ini Ece mau siap-siap dulu ya. Ya sudah. Buah siap-siap ayeuna. Kalau gitu Ece siap-siap dulu. Woi. Jadi katularan ieu teh. Taplan Kumis ieu juga. Ya mamangnya Ece siap-siap. Ya, siap-siap. Siap. Tuh nya. Atas, amang mah capek. Diam dong. Ayeuna amang mah capek kikituan teh. Emangnya aku nggak capek? Ngeus waktuna alo kikituan. Bentar dulu. Mamang kelihatan tambah kisut. Ieu teh saking naon teh menjiwai. Da ari ketuk tilu mah identik jeung tari jaipongan ibing nu kadal itu ngaranna teh. Jadi merlukeun tanaga. Oh gitu. Nya. Aya aturanana. Ada rules do and don't. Nya, mata kuajar ti luhur nepi ka handap ngoprot kesang. Wah, iya. Nah, hubunganana wah berat pisan. Ya sudah. Ai nu teu ngesang mah meureun henteu ngajiwaan. Aku menjiwai, tapi kan aku selalu prima. Nya, alus. Prima mah berarti ngaran jelema. Ayeuna mah kieu we lah. Apa? Sugan ayeuna guru amang geus ka dieu, susuganan kayak urang tinggali heula. Yaudah, ditinggali, sambil mamang istirahat, ya. Sambil lihat juga, jangan lupa sisiniran dulu dong. Sisiniran mah bagian amang. Oke. Okay. Tong pohong kek, nyak, gitu nyak, nunggenahan. Nyak. Nyak. Tukang pendok nyen sumur. Nyak. Meli semen jeng kesikna. Nyak. Nulalajo panjang umur. No komen gede milik nah.
Halo. Apa bang? Amang mahayang ngopi. Nah, bet dibawa ka dieu. Ini kopi yang jadi favorit kita loh. Cavino. Kopi latte 3-in-1. Pertama di Indonesia dengan kopi yang asli. Susunya juga asli. Kita lihat bang. Ada beberapa varian. Nih yang pertama. Cavino kopi latte klasik. Udah gitu ada Cavino kopi latte koko hazelnut. Terus Cavino kopi latte mocha. Terus ada varian yang terbaru. Cavino Bold kopi latte premium. Ini export quality, strong coffee, less sweet. Cocok untuk dulur-dulur coklat yang datang atau main ke sanggar kita. Aduh, meni resep. Mau ambil ya? Pasti atuh Amang mahayang. Neng, kasih. Mana kera Amang? Nah, dulur coklat, dapatkan Cavino bertanda khusus di otet-otet terdekat kamu. Soalnya bisa ditukar dengan uang sebesar Rp500. Promo ini berakhir sampai dengan 31 Desember 2020. Untuk informasi lebih lengkapnya, kamu buka aja website cavino.id dan follow Instagramnya cavino.id. Cavino, be authentic. Yo, Mangs. Kumaha? Ini kayaknya pada janjian ya? Janjian Mamang kumaha? Sama Nayaga. Oh. Iya, pangsinya pangsi. Nih. Pangsi NJP. Waduh, coklat kita. Oh, ayo tulisannya tingali tukangnya tuh nya. Oh iya. Ke mana tuh dah hesek ieu? Udah gini aja kelihatan. Nah. Tapi gini, kalau juga kan lihat milenial gak mau kalah. Oh. Ini pangsi terbaru NJP. Pang anyarna. Tuh. Aduh. Materialnya nyaman. Gak bikin gatel, gak bikin keringetan. Apalagi kalau dipakainya dalam kulkas. Lihat bordirannya, lihat bordirnya. Ya apal. Ieu teh terbaik. Pokoknya mah pang alusna. The best, best of the best. Sanes the best. Apa dong? Terbaik. Iya. Dan ini dulur coklat juga ya. Bisa ini dikepoin aja di Instagramnya. Napak Jagat Pasundan. Tah gitu alo. Mana katanya mau ada yang ngobrolin ketuk tilu. Tenang. Sagala rupa oge aya waktuna. Iya, sok atuh ini. Bakal cunduk kana waktu ninggang. Keburu malam. Kana mangsa. Iya. Keun bae malam oge da. Amang geus sarua eta pan keur ngadagoan. Iya jam berapa? Pokona mah wah. Jam berapa? Nya tahu jamnya. Pokona mah kira. Ayeuna teh pokona tokoh. Asli pelaku. Wah, seniman, pokona, budayawan, nya, akademisi. Pokon mah komplit lah. Wah, pokona mah top. Kita udah enggak sabar nih. Palili. Astagfirullahaladzim. Palili. Jangan deket-deket. Oh, guru Amang. Aduh. Nepangkeun. Alona Mamang. Oh gitu. Prima. Nah, pria milik bersama. Siap lah. Asyik-asyik kena Alona. Keun baik. Dengan naon, Pak.
Dacing cirining aya nu kasep teh berarti aya nu teu kasep. Mohon. Jadi hukum alam. Leres, leres. Adil. Mohon. Eta kurang cari ka tuh. Oh iya. Mana ini? Paling mana sini? Mangar, mana dia? Di mana? Di tengah, di tengah. Oh, di tengah. Alhamdulillah. Sila, yo sila. Sila, sila. Aduh. Kan hapunten dia teh. Kumaha, kumaha? Teu ngange pangsi abdi mah. Ah, teu sami was mah. Sareng-sareng da tasani pasihan gitu. Wade. Payoga harusnya peka. Eta mah bagian alok. Ini luar biasa Kang Ili. Teman Mamang juga seorang ahli katanya. Guru. Guru. Baru pertama kali nganjang ke pojok NJ Pengubaran. Alhamdulillah. Tanpa alas kaki. Enggak ngariwahkan alo artinya. Biasanya kalau alo kan harus beres-beres ternyata. Oke, sekedap satu acan urang tebih teuing ngobrol. Pak Lili, damang. Alhamdulillah, Pangesto. Alhamdulillah. Terima kasih ini sudah berkunjung sami, ke Sanggar Mama. Sami-sami. Pojok NJ Pengubaran. Sip. Ini meskipun suasana malam hari tapi masih bisa menikmati anugerah alam Indonesia. Ayam manuk. Leres. Ayam manuk. Seueur manukna. Hiji, dua, tilu, opat. Mohon kalima ieu, Pan. Tapi kan ieu mah disumputkeun manukna. Mama kan bercanda aja kan katanya mau ini, ngaguar. Mohon ya teh, Pak Lili. Mohon kumaha? Kumargi kan ayeuna teh nu bade dibahas anu bade diguar teh perkawis ketuk tilu. Kahiji panginten generasi milenial teh moal apal. Lamun ku urang teu diwanohkeun. Leres, leres. Tah alo ieu. Ciga we nu gagah resep Sunda, resep Sunda. Tempo diajar ketuk tilu. Naon cenah ketuk tilu teh? Iya, iya, iya. Tapi sempat juga waktu Kang Lalan sama Pap Gondo kan itu ngebahas jaipongan. Nyebut juga ada ketuk tilu. Leres. Cuma itu biasa kalau di Sunda tuh kan biasanya apa? Seni atau budaya itu selalu identik dengan ritual-ritual. Wah, ini tuh ada identik dengan ritualnya enggak kalau kayak santacan kadinya? Iya weh lah sajarahna heula kumaha. Iya boleh, boleh, boleh. Nu ngawitanana bet disebat ketuk tilu atanapi ketuk tilu teh kumaha pokoknya. Mangga diguarku. Salasna mah eta dua patarosan teh ngahiji. Mohon. Oh. Ya, sejarah sareng anaroskeun ritual. Jatan kieu wis bahasana campurnya. Boleh. Mohon, mohon. Dan lagi raoskeun anu campur gitu kan. Ya, itu mah es. Mohon. Jadi kaya, upami memang tadi karena kasang tukang atau napi sajarah ketuk tilu, ya hiji pasualan anu mal beres ku sabulan sebenarnya upami nyarioskeun ngenaan ketuk tilu sajarahna. Mergi kaya, kaitan sareng tadi persoalan ritual, ketuk tilu memang etamah anu tos jantan pertunjukan ayeuna anu tadi ditonton sareng sajabina, etamah ketuk tilu kadieunakeun. Margi tinu awalna ketuk tilu teh nyaeta upacara ritual kesuburan. Nah, kesuburan naon di Sunda? Kumargi masyarakat Sunda teh kalebetna masyarakat peladang, pahumaanen, ngahuma. Huma. Ait tatanen mah masih kena tiasa di sawah, tiasa kena di rumah. Ima khusus huma, peladang. Peladang. Itu masyarakat Sunda. Eta ditegaskan pisan ku para antropologi. Para antropolog nyebatkan yang orang Sunda itu karuhuna baheulana itu para peladang. Nyata anu hirup di huma. Ari ngaran-ngaran hirup di huma. Beda jeung di sawah. Ari di sawah mah cahina bakal ngalir teras. Ari di huma mah pindah-pindah. Nu disebut nomaden teh jalmi-jalmina. Produk-produk kesenianana matak individual. Nah ketuk tilu eta asalna tina anu disebatkan ritual. Ritual kesuburan anu ngayakinkan ayana Dewi Sri. Nah, Dewi Sri diyakinkan, diyakinkan yen anu sosok disebut Dewi Sri teh anu disebut Shaman. 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 Nah, Shaman saatosna ketuk tilu kapungkur mah teh disebut ketuk tilu ukur upacara ritual we. Tetep gerakan-gerakan aja nah, ada namanya itu teh. Saatosna ketuk tilu geser tinu upacara ritual eta geser jadi hiburan, maka eta disebut ketuk tilu. Nah, jantan sajalana tidinya. Nah, kunaon ketuk tilu disebatna tadi karena patarosan ya, teh ya, ya, jujun. Jantan kieu. Bade ti sisi mana urang ngawalerna itu seueur walaranana. Aya nu nyebutkeun ketuk tilu nyata ditingali tina waditra atanapi alat-alatna. Cenah kulantaran aya ketukna tilu siki.
gamelan teh. Nah, aya nu teu dinya. Padahal eta ka dieunakeun oge. Da keur upacara lemah. Biheung teh ngangeketuk. Tapi, nah, biheung teh ngangekeun da aya nu ngaran-ngaranna upacara ritual mah eta kondisina kondisi karena keyakinan ngaranana. Gerakan lagi duka gerakan kumaha, instrumen lagi duka kumaha, yeah. Itu sangat sulit untuk kita telusuri. Nah, tapi ketuk tilu didinya, ayat tilu hal. Anu sebut teh, nyata lamun dua kecap, ketuk, tilu. Ketuk, nah, ngetuk, ngetok, ngetrok. Oh iya, ketuk, ya. Tilu, tilu, ketrok, ketrok, anu tilu. Anu ayat di diri urang, naon, tekad. Ucap lampa. Oh dari situ. Ah, eta ngamaknaanana. Maknanya tuh maknana teh tekad, ucap, ucap lampa. Hijikeun. Manunggal. Manunggal mata ketuk tilu janten tari pergaulan ka dieunakeun. Naon disebut tari pergaulan? Ayana rongeng sareng seniman-seniman atawa sanes seniman anu narongton ngiring aub. Matak disebut tari pergaulan. Ngahiji jadinya. Ngahiji. Gitu pandan eta dina sisi. Bahasa pergaulan leluhur kita waktu itu ketuk tilu. Ketuk tilu. Jadi kadinakeun janten tari kalebetna dikategorikeun ku para ahli nyata tari pergaulan. Ai tari pergaulan teh ayana awewe jeung lalaki di pakalangan. Lamun cek ayeuna mah dugem lah meureun. Oh, itu. Ajojing. Ajojing. Kesekedap upami apa, Mang? Anu kapungkur mah kan nu disebat ronggeng teh sok aya dina longser lah upami longser bungkusna longser tah naha ketuk tilu teh nami kesenian atau napi nami bungkus tariana gitu. Nah, kawitan nami kesenian heula. Tah perangkat-perangkat kesenian anu dina disebat ketuk tilu diangge ngalongser. Gitu. Nah, kesenian longser ngangge perangkat ketuk tilu. Yeah. Aya ronggengna, aya tatabehanna ge ketuk tilu. Tapi eta beuleuh geuneuranana kulantaran aya bobodorana caritana naon disebut longser. Tah longser ngangge perangkat ketuk tilu. Ibinganana ngangge ibingan ketuk tilu, instrumenna ngangge instrumen ketuk tilu. Sok sanaos kadieunakeun longser oge ngangge perangkat gamelan lengkep. Nah ini Kang Ili maaf dipotong, kalau masalah ngibingan, kan biasanya kalau jaipongan tuh ada gerakan kayak nyawang, terus ukel. Kalau diketuk tilu ada nama gerakan ya, khusus gak? Tadi disebutkan tari pergaulan. Oke. Okay. Ayo tari pergaulan, bayangkan lamun tari pergaulan selalu aja orang ningali nudangdut mengalaman saka inget ngibingnya. Oh gitu, iya ya. Nah, situasional. Cuman memang kapungkur kulantaran para lamun ayeuna mah meureunan dina jaipongan disebut para bajidor, tambah heula mah pamogoran disebutna. Pamogoran. Nyaeta terdiri ti para jawara-jawara. Mata ketuk tilu mah gerakanana gerak silatukul. Jurus nu dipangena. Identik sareng silatnya. Identik. Janten ketuk tilu mah teu aya ibingan ukel, tapi di dieu tetep make jurus. Para butronggeng gitu nya. Dapak kadang-kadang para butronggeng. Dapak heula mah kitu. Mata lamun asup ka palangan ketuk tilu, lamun lain jawara hese. Wow, pergaulan para jawara ternyata ini ya. Itu kira-kira tahun berapa ya? Nah. Tadi teh ya, disebutkeun upami nyebatkeun tahun secara, secara spesifik sangat sulit. Karena kesenian tradisi mah seseurna kolektif. Oh. Boh tempatna, boh saha nu ngadamelna. Iya, yeah, iya. Yeah, yeah. Boh di mana taun sabaraha ieu sulit. Tapi paling perkiraan upami ketuk tilu anu tos janten seni pertunjukan tari pergaulan tadi itu di tahun 1850-an ge tos ngawitan aya. Waduh. Ngarutkeun. Ternyata ya. Tadi teh asok sanaos ketuk tiluna teu jiga nu ayeuna gitu. Nah, karena yang sekarang itu pengembangan. Nah, itu udah pengembangan. Oke. Ah, Kang Lili, ini sebentar. Nah, enggak. Masa kalau ada dulur kita enggak susugu. Oh. Ya, aduh. Nah, Kak, tete sanes susugu. Apa tuh? Ai susugu mah kada demit.
Ari kajalmi mah nyuguhan. Mamang kenapa enggak ngingetin Alo sih? Alo kan lagi belajar bahasa Sunda jadi malu sama Kang Lili. Meh karasa Pak. Untung aja enggak disebut sajen. Bentar ya. Nah, Kang Lili. Neng Imas. Neng Imas. Aduh. Nah, ini Kang Lili yang spesial dari pojok NJP Ngubaran. Sip. Selalu ada Cavino. Oh. Ini kopi latte 3-in-1 pertama di Indonesia. Wah, yang kopinya asli, susunya asli. Oh gitu? Iya, harus cobain. Wah, ini dari wanginya nih. Biasa lihat. Moka. Sanes. Apa tuh? Coklat. Maknya coklat herang kio. Ah, Kang Lili mah. Neng Imas ditampi. Nah, ini buat Mamang ya. Siap, siap, siap. Sama. Penyeleten. Mohon. Mau nyetuang kasbaku mah. Oh iya, ini mah kalau Kang Lili mau menikmati kretek. Oh, kalau resan dipasihan ku Kang Yoga tadi. Oh iya, lalawuhnya ada? Ya, ada. Ambilin ya. Ya, ambilin. Cakan tenan lah. Iya dong. Ayo, Kang mau menikmati kretek boleh. Teh sawios ya teh. Iya, mangga, boleh, boleh. Soalnya lebar. Iya. Lebaran naon. Diajar ngarokot ibu budak dibelaan di tenggelan ku kolot aigis pinter eureun maonya ngabelaan di tenggelan Mas. Aduh loh makasih ya. Iya. Sebentar ya ah jelasin dulu ke Kang Lili. Kang Lili ini namanya Five Days Croissant. Oh, alah, nah. Hese nyebutnya ke Jun. Ya, aduh. Apa, tapi kalau Kang Lili nanti di rumah ya, buat orang-orang rumah, buat sarapan atau ngemil sore, ini cocok. Cocok pisan. Nih, kalau yang merah ini rasanya creamy chocolate. Creamy chocolate. Nah, kalau yang ungu ini, rasanya sweet mixed berries. Waduh. Pemajikan mau kabeli, Hese nyebutnya ke. Ini harganya terjangkau kan? Oh, gitu? Iya, udah ada di outlet-outlet juga banyak. Shit, nah, ini aduh. Nih, ada rasa yang orange ini nih. Creamy peanut butter. Aduh. Harus dicobain. Kalau kan nanti dibawa pulang. Ya. Gampil. Ya. Eh, ini Neng Imas. Kemana wae? Iya. Kemarin katanya ikutan lomba Agustusan. Iya. Lomba lari. Lomba lari. Sekarang udah ketemu. Nggak nyasar lagi. Enggak. Nyasar kemana kemarin? Ke hati. Ke hati. Ate lupa mau nanyain. Neng punya tangga. Kenapa emang? Punya tangga nggak? Punya. Ah punya rumah? Gimana kalau kita rumah tangga? Heh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 
Hehehehe. Iya sih datuk kembali. Nah, akangnya lah muntah disiarkan mereka rek itu. Hereyan. Nah hereyan kan bisa disiarkan dari dicakar. Nge-legend Pak Lili oke. Okay. Iya. Mang ajak ngobrol dulu, Mang ajak Pak Lili. Udah ya, sahabat lah. Mangga atuh di eta heula mending ge di raosan heula. Oh iya belum ya. Oh, dicicipi dulu ini. Harus kenahan ke ieu mah. Duh engke cenanya. Waduh. Ari abdi mah nyebat teh roti we eta mah. Ya. Aduh. Dari urang Sunda mah kitu nu katingali nah, roti roti. Ayo. Kitu alo. Lagi-lagi, lagi. Kumaha? Ini kan guru mah, Mang. Kieu. Kumaha tah, Cik Jur? Oke, itu Pak Lili, kalau kan dina upami dina sajarah mah panginten nu tadi tiasa rupa Lili sesah geningnya nangtoskeun iraha di mana yeah. Tanu kap beh dieunakeun panginten nah aya keneh grup-grup atanapi sanggar-sanggar ketuk tilu nu masih keneh eksis gitu dugikeun ka ayeuna gitu. Nah. Salasna tiasa disebatkeun aya, tiasa disebatkeun teu aya. Ah, kenapa bisa gitu, nah, kan? Nah. Disebatkeun teu aya. Upami urang orientasi na nyebatkeun kana ketuk tilu tahun 70-an. Tos da aya nu ngagarap ketuk tilu tahun 70-an. Tahun 70-an mah tos da aya. Tos da aya. Tapi bade sebatkeun aya memang aya. Naonna galeuh-galeuhna. Maksana galeuh teh. Nah, galeuh teh kada lain beuli, galeuh teh. Tapi intisarina. Intisari ketuk tilu ti tahun 75-an eta anu dicanak ku Pagugum Gumira sewagi. Anu dijantankeun Jaipongan. Oh, matak ayeuna ketuk tilu lagu-lagu ketuk tilu nama masih aya. Ngan upami bade nonton pertunjukan ketuk tilu nu tahun 70-an, tahun kabeh ditu, urang teu sesah ayeuna.
Oh gitu. Nah, da komodei kapungkur mah tahun 20-an tahun 40-an ketuk tilu teh disebut mamarungan. Mamarungan. Itu mamarungan tuh. Nah, mamarungan teh kecap tinu marung, ai marung teh bareng. Nah, bareng teh kieu lamun di ditu misalna di lebak lahnya aya wayang tah ketuk tilu mah di kebon awi. Marung bareng. Oh, janten. Bareng. Henteu pagedrug eta teh. Henteu margi kieu. Para jawara teh anu tos nonton ti wayang bosen hayong ngibing lompat kana ketuk tilu. Jadi ngamen istilah nu bareng. Oh. Itu teh dari mana sebenarnya ketuk tilu tuh daerah? Nah, tadi disebutkeun upami tadi ge teh disebutkeun urang bakal sesah nyungsina ti mana kawitna. Ngan anu tadi teh masyarakat peladang, masyarakat pegunungan. Jadi Sunda-Sunda anu di pegunungan. Metak tangtu di Bandung, ya, teras di Subang, oke, okay. Subang ke Subang kemana? Subang pakai dulana nah. Oh. Nah, sok sanos kadieunakeun mah nyebar sa tanah Sunda. Tapi ada Bandung. Bedanya nggak kan tiap daerah itu kalau nah, ketuk tilu? Inti sarina mah sami. Ketuk tilu mah tinu tepak kendangna, tinu lalaguanna hampir sami. Tapi ngaropeana teh boh tinu gerakan aya sakedak-sakedik anu benten tinu ngalagu na oge aya sakedak-sakedik nu benten tapi inti sarina mah sami. Aduh. Berarti eta teh aya ai kapungkur mah sok aya naon teh kojo upami kojo mahnya di naronggeng teh ya. Saha namina henteu nimbulkeun pagedrug di antawis naon wewengkon nu sanes sareng wewengkon nu ieu misalkeun cili parbut eta ronggeng teu janten kawonan mun kawonan teh ya kalau san sim kuring waktu sarita mah can lahir jadi pasti tabar kan urang nyanak logika kieu nu ngaran jawara jawara pasti bae pageduk mah aya pasti pageduk mah aya entong boro zaman jawara tahun harita kadieunakeun oge ya pasti ai dodaran parebut ronggeng parebut sinen itu pasti aya nah ngan dari ngaran jawara teh ada pasti arah ahli gelut. Nah, itu taeta justru tinu ronggeng-ronggeng ketuk tilu, ta ieu anu nyebar, Jun. Nyebar karena naon? Cek sakaol wayang golek baheula mah teu ngangesinen. Tah ngangesinen teh tahun 20-an. Tahun 1820-an. Aya teh ronggeng wayang nyaeta nu tadi teh pas ngamen, pas mamarungan teh. Iya. Kulataran ai ka jawara saha nu teu sieun atuh. Ka panggung wayang teh dicanak tah si ketuk tilu teh nya disebut ronggeng wayang. Oh. Jaman sinena kapungkur Nyi Arwat, Nyi Mene kadieunakeun Nyi Arnesah. Nah, nya saur Bu Arnesah lamun keur ngawayang mah geus atuh entong ngaronggeng. Cukup jadi juru sinden, matak asup kan wayang juru sinden. Waduh, jadi tahu didinya, sekarang ya. Sejarahnya nih. Ya. Jadi hubungan nanti raket pisan geningan antawis iya, ketuk iya. Tilu, wayang, sarang, ah oh, pokoknya mah. Saling ada keterkaitan, keterikatan ternyata. Apaan tadi teh ya, sapuse, peladang, individu, letik. Saeutik lantaran naon masyarakat Sunda mah tinu peladang mah huma kudu ku masyarakat saeutik buktosna titinggalna boh di Banten boh di Kampung Naga yeah, Banten yeah, yeah, yeah. Masyarakatna leutik leuwih ti 40 urang 40 suhunan kudu kaluar lantaran naon da masyarakat matak produk-produk kesenianna ketuk tilu raringan teu seueuran gitu nah, malah calung yeah, yeah. Renteng sorangan. Nah, itu karena produknya itu, karena kondisi kebudayanya seperti itu. Oke, sekarang kalau jadi tahu nih ya. Tapi Kang, sambil lo menikmati, ini suka ada si sindiran dari. Wah, teh atuh sok cik kumaha. Iya mah. Ai tempok kana si sindiran bagian aman. Kan nuju digilekeun heula sakali. Tukang ketan make rancatan. Enya. Nawiskeun ka urang wetan. Enya. Lamun urang tuang di hajatan, entong hilap di amplopan. Hai Neng. Hai A. Selamat pagi gini. Selamat. Mamang A belum kesini? Belum. Kemana ya kira-kira? Gak tahu. Udah biarin, A mau cerita sama Neng. Hari-hari ini tuh A'a lagi bahagia.
Kenapa? Ah, pokoknya bahagia banget. Tapi Aang ngerasa kurang lengkap, Neng. Pengen sesuatu, terutama kretek yang bisa mengekstrakan hari A. Ada A, jarum coklat ekstra. Solusi yang tepat. Ambil ya? Iya. Jarum coklat ekstra. Ekstrakan harimu. Iya, dulur coklat masih di pojok NJP ngubaran. Apa tuh mang ngubaran? Ngaguar budaya urang. Nah, kaleresan ayeuna masih keneh di ketuk tilu. Sok, alo, taroskeun ka palili pokon mah. Aya kapanasaran, aya kapanas tiris, sok taroskeun. Emang dispenser panas tiris? Enggak, Kang Lili. Ya. Ini kalau alo tuh mendengar cerita dongeng apalagi tentang seni budaya Sunda tuh selalu terkesima takjub apalagi kalau mendengar masa-masa kejayaan. Nah, tanya dulu. Aduh, Allah jadi pengen tahu ini kalau masa kejayaan dari Ketuk Tilu itu kapan dan gimana itu Kang? Ya juga kita kalau melihat masa kejayaannya itu kapan juga ini tergantung juga ya. Memang kalau masa jaya Ketuk Tilu itu kalau artinya betul-betul Ketuk Tilu teh rame lah ditangkap istilahnya. Ya tadi saatosna Ketuk Tilu lamun awal nama marungan tapi Ketuk Tilu geus jadi hiburan pokok. Tah eta masa kejayaanna. Nyata girang langkung lah di tahun 50-an ngawitan dugi ka tahun 70-an. Duh, itu masa-masa kejayaan. Dua dekade itu 20 tahun. Ya, girang langkung sapertos kitu gitu. Itu masa kejayaan Ketuk Tilu. Di mana-mana. Dugikeun ka saatosna Ketuk Tilu berkembang, dikembangkeun jadi jaipongan ku almarhum Pagugum. Iya, iya. Romongan-romongan jaipongan baheula namina tak can disebat jaipongan. Tapi di daerah Simkuring weh di Sumedang arif ngagarap tos jaipongan tapi panel teh masih disebut Ketuk Tilu. Title-nya itu masih Ketuk Tilu. Title-nya masih Ketuk Tilu. Bahkan ya Pagugum nyalira ngangken yen jaipongan selesai cikal bakalna tina Ketuk Tilu. Tilu. Terinspirasi dari Ketuk Tilu. Ya, bahkan bukan terinspirasi lagi tapi memang ada beberapa hal yang digali dari Ketuk Tilu. Jadi tahu lagi sekarang. Aduh. Nah, itu nyebar natina Ketuk Tilu. Ya, seueur di Sumedang aya kedugikeun ka disebat karena bangreng. Bangreng. Ya, salian teh karena jaipongannya karena bangreng tadi teh karena longserkan jaipongan tos kantenan. Nah. Sama itu Kang punten dipotong. Kalau yang di Bandung tuh ada di Ujung Berung. Nah, itu pusat-pusatnya lamun di Bandung mah di Ujung Berung. Wah dekat rumah itu? Ya itu tokoh-tokoh Ketuk Tilu itu justru bermunculan di Ujung Berung daerah Bandung itu. Nah satu seninya berkembang. Nah di Sumedang, di Subang itu gak seer. Nah tapi tadi teh ada secara bersamaan duka helaman, helapan lima ya tak sesah di Talung Tikna. Tapi lamun pusatna di Bandung mah di Ujung Berung. Nah, anu sakaterang Simkuring, malih Pak Gugum pangantos nyebatkeun guru na Ketuk Tilu Pak Gugum ayana Aki Sahudi kawitna di Ujung Berung. Waduh. Nah, teras oge okay, daerah-daerah sanesna di Sumedang aya di Buah Dua, teras aya oge okay, di Subang, daerah perbatasan buah Sumedang sareng Subang itu hirup di Karawang. Nah, kalebet di daerah-daerah sanesna itu Ketuk Tilu. Yeah. Sangat-sangat berkembang. Nah ini Allah jadi kepikiran nih, kenapa Ketuk Tilu tuh bisa berjaya selama dua dekade dan ternyata banyak daerah. Itu mungkin salah satunya secara penyebaran kan Kang Lili bilang nomaden ya? Iya. Jadi kelihatan tadi teh ya, nomaden pan berpindah-pindah masyarakatnya sifatnya itu. Nah itu kan terus kebudayaan itu pasti saling berpengaruh itu niscaya pasti kebudayaan itu akan seperti itu. Dan turunan-turunan dari kesenian Ketuk Tilu Ketuk itu ya, banyak. Lah seueur we tos-toseur. Kalebet tadi teh ya pengakuan secara mutlak Pak Gugum juga ngangkan bahwa jaipongan salah sahiji cikal bakalna diambil tina Ketuk Tilu.
Oh. Jurus-jurusna duangge silat. Matak upami ningali ketuk tilu. Aya sari-sari pencakna. Aya sari-sari ya segala rupi mah dihijikeun di dinya. Hmm. Boh di nulong share, boh di nunaon, ibingan ngawitan di nulong share, pasti ketuk tilu. Saya tanya, kayak sekedap, berarti runtuyan anu jelasna kumaha tak ketuk tilu teh naha aya bubuka atau napi panjak atau napi kumaha runtuyan anu saleresna gitu lah. Strukturnya kayak pintonan ketuk tilu anu hartosna ketuk tilu, leres-leres ketuk tilu. Aya anu disebut tatalu. Tatalu mah itu pasti aya, ya. Tatalu. Nah, satusna tatalu teh dinu tatalu aya si lurah kongsi ka punggung mah anggap ayeuna mah lurah sekar kudanan tinu-tinu anu tanggung jawab kana eta penanggung jawab ya kemungkinan pimpinan rombonganna lah dianggapna itu bebuka ritualna di nya boh nyeungeut menyan boh nyeungeut ansor teh ya. Nah satusna eta neme ayeuna disebut tanda petik wawayangan ibingan. Ibingan bebuka kene salah nama. Upami di nolong share gini ngakak dia naken ayat tari cikeruhan ayat tari naon eta nusok diangge. Nah, ayat laguan nana ayat bentan-bentan ayat nunggangi kidung ayat nusak larupin. Satu neta nama hiburan hiburan teh nutari pergaulan nana teh. Tak ayat pungkasan nama kadang-kadang ayat ketuk dulu mah kumaha cek jawara nu aya. Lamun cek jawara terus kene kajen tini bikin kabarai berang. Nabeh. Sahan nutrisian ku jawara. Oh ternyata rangkaiannya seperti ya, itu ya. Dan itu harus hierarki. Harus hierarki. Terutama yang ritual dari awal itu harus. Iya. Jadi aya oge anu matak dinu ketuk tilu mah dinu tataluna ayat anu disebut tepak panangtang. Waduh, panang lagi. Tepak panangtang. Jadi tepak panangtang teh kenang mere supaya nangtang ka para jawara jeung hadir. Oh, untuk adrenalin pacu ya, gitu ya. Menantang. Manggil, gitu. Disebut panangtang. Aya tepakna apalagi itu. Coba nih Kang Erlan ini. Kang Erlan dicek coba gimana? Sorong anu tuh pak ping langsung ke dia. Nah, geus pohon deui sawareng. Jadi aya lagu khususnya gitu. Itu memang seperti itu. Tangke jawara mental lagu kadang-kadang hayang rongengna langsung. Request langsung. Hayang lagu anu ya. Rongengna si eta. Margi kieu terutama rongeng nu utamana biasana nya tah anu disebut rongeng mah bentana sareng sinanaon. Rongeng mah nya kudu bisa ngibing, nya kudu bisa ngawih. Tah eta. Disebut ayeuna rongeng multi talenta. Wah. Tahu geuning kan. Sakala bisa. Takutnya diplesetin jadi multi talenta. Ulah atuh. Pokana mah. Nah, eta teh panginten ari kapungkur mapan runtuyana teh kitu. Tah naha ayeuna upami urang hoyong nonton gitu tah di mana sareng kedah ka mana naha aya keneh upami strukturna hoyong kitu anu jiga kitu mae kitu nya kantun sumping punten di sanes promosi da mamang aya anu ngangge nu kitu iwal ti ISBI lamun ISBI keur ujian masih ngangge pakem eta boh anu ujian mohon boh nu jurusan tari boh nu jurusan karawitan upami penampilan ketuk tilu strukturna masih ngangge nu eta magehan galeuhna originalitasnya ya. Tetap terjaga ya. Waduh, luar biasa tanya. Nih amang ge kantos tapi teu nonton gimana tapi sih tapi ngadukung nah. Malih langkung saya mah di NJP di dieu tah gelar ketuk tilu insyaallah nanti tenang kedah nama mamang dong harus punya waktu ada tenang lah urang obrolkeun heula mumpung aya palili tah kitu anggo sok Kang, ini satu lagi nih. Sok. Menawi kawalan. Alo sempet lah kedenger kata ketuk tilu, terus alo buka di googling. Salah satunya kan, ini mohon maaf, itu benar faktanya ya, bahwa ketuk tilu itu sedikit ada tarian erotisnya. Nah, untuk yang sekarang nyikapinya gimana itu kan? Ya. Lamun sim kuring kudu nyebutkan, punten ulah ayo nuka singgung. Nah. Mohon. Sebenarnya lebih erotis aja nak jeng tibatan ketuk tilu. Oh. Upami dibandingkan. Lama dibandingkan mah. Dabar itu mah punten. Tisawias sedang ada kisah kedik. Sok, boleh, kan, ayo. Rongeng, kapungkur, senajan ngangge sinjang,
lebetna ngangge pangsi. Naon sababna? Darongeng ge kada jawara. Matak si si sinyang disingsatkeun digeu terus ngangge pangsi. Kunaon gerakan-gerakan ronggeng teh tinu silat. Dalam aya laki lagi ngaganggu. Tah etanya. Kada bujur teh sanes erotis. Ah, ieu teh kanggo naon? Ngabadug. Tuh. Sanes erotis kapungkur. Damar ge jurus teh ngan kadieunakeun tanda petik. Tah eta. Aya anu kalah kajadi dierotiskeunana padahal poho kana titinjakan awalna sebenarnya jurus. Punten imit teh eta teh sanes erotisna tapi jurus. Da grasok teh da kanu angen teh heneg tuh. Tah. Asal leres. Iya. Nah, jaten kecap erotis dinya sim kuring tiasa nyebatkeun langkung erotis keneh nu ayeuna. Dan nu kapungkur mah justru bukan karena erotis tapi itu sebagai bagian gerakan dari pembelaan diri. Bela diri. Ayeuna bade nyawel bade kumaha mata kunaon? Nah, ronggengnya dasa. Itu teh justru. Jadi kalau ada yang macam-macam nih, set nah, gitu. Mata aya gerakannya teh. So, oh. Nangkis. Jadi lamun jawara atah-atah, wah ngeus we. Cilaka. Da ronggeng mah aya dugin ka kieu. Hiji ronggeng lamun teu ngawasa karena jurus-jurus silat. Cilaka. Gitu. Jatan lamun nyarioskeun masalah erotis, kapungkur masalah erotis. Ya, tapi karena memang aroma apa ya, itu seperti itu. Yeah. Padahal gerakan-gerakan untuk dia bela diri. Wah, berarti lo kena tipu googling dong. Jadi gitu, dulur coklat, ternyata teu erotis. Eta teh salah sahiji bentuk bela diri. Nah, kalau sekarang nih, kayak lo baru tahu ketuk tilu tuh seperti itu. Ini kok bisa seperti itu, Kang? Alasannya kenapa cenderung jadi nggak populer ketuk tilu? Ya. Tadi teh hukum seni, hukum kesenian di mana-mana pun tadi teh ketika ada proses kreativitas maka akan masa jaya atau masa puncak. Ada lagi kreativitas yang baru ini akan tergeser. Nah, yang jangan itu adalah apa? Anu ulah leungit teh tadi teh galeuhna, matak sim kuring babasanna pageuhan galeuhna ropea cangkangna. Nah, eta dalam banget ini. Galeuhna kudu dipageuhan. Galeh nak atau akarnya jangan sampai kecabut ya. Mungkin boleh ranting itu bisa dipotong tapi akarnya harus tetap ya, ada. Matak tadi kan patarosan tadi di awal ketuk tilu teu bisa disebatkeun pae da intisarina meugikeun kaina aya nampak di mana-mana. Aya kenehnya duh. Atuh persoalan hayang jiga ketuk tilu kitu kan eta konservasi bagianna. Ya. Nah, kalau menurut Kang Lili nih biar si ketuk tilu ini yakin enggak bisa jaya lagi atau mungkin populer lagi, ada ini nggak yang kepikiran sama Kang Lili, wah harusnya ketuk tilu tuh dibikin kalau mungkin sekarang dibuat digital gitu ya. Itulah salah satu tugas kita bersama. Matak sim kuring ngaraos reueus moga sing nanyer telas NJP. Nah itu bagian urang ayeuna. Amin. Aduh. Tanyakeun tentang persoalan-persoalan seperti itu, bukan hanya masalah pewacanaannya. Ya. Nah, itu bisa itu. Kan ada tiga kesenian itu, ada konservasi, ada rekonstruksi, ada revitalisasi. Malah yang terakhir itu bisa jadi inovasi. Tuh. Waduh. Nah, itu silakan saja kalau mau konservasi. Nah, tadi ISBI bagianana. Ya, karena apa? Untuk tetap itu menjaga yang awal seperti apa. Dikembangkan ya, dikembangkan. Nah, sekarang dikembangkan. Ngan ulah ngaharepkeun lamun urang hayang jiga balik di jiga tahun baheula da moal aya. Naon sababna? Jawarana ge da tos daraya. Masa yang kayak gini jawara. Udah kisut. Pan geus teu apal lo. Amang mah Gusti baheula jadi jawara teh. Jawara mah jawara kasbon. Eta mah teu dipasanggireukeun jawara eta. Mana jawara we lah intina. Kang, ini ketuk tilu pernah enggak dipertunjukkan sampai ke luar negeri ke Jomantara gitu? Malah saya terakhir dengan Kang Jimot malah bersama-sama itu ya ketika di Inggris. Dan jangan lupa justru karakteristik yang menjadi senjata lah anggap tarian-tarian Sunda adalah tarian-tarian rakyat. Salah satunya adalah ketuk tilu. Tuh. Urang mah kuat hayang tari naon anu jiga Jawa moal. Tapi kekuatan urang adalah tari rakyat.
tarik diantarana banu sumber karena ketuk tilu. Justru itulah biasanya bagian-bagian penting lamun kamana-mana itu ketuk tilu pasti digarap, pasti mau ditinggalkin. Waduh, sampai ke benua Eropa, ya. Amerika, ya. Asia mah udah jelas. Ya. Simkuring 8 bulan ngajar di Australia, harita selesai jeneng ketuk tilu diajarkan. 8 bulan di Australia? 8 bulan. Ngajarin siapa itu kan? Ngajarin bule. Orang bule? Iya. Waduh. Ya, alo. Kudu era ku bule. Alo maha tewe bule. ulah gitu. Alo, kudu reus karena budaya urang teh. Kenapa batu sih wae. Suka ceng-cengin aku mulu? Oh ngana, alo betayang milenial atuh lahirna. Ya selahin papi, kenapa lahirnya sekarang-sekarang aku. Waduh. Jadi kalau mungkin secara filosofi nih, ketuk ya. Tilu itu apa nih Kang? Ya, filosofinya tadi ngahijikeun we tekad ucap jeung lampah. Ya. Nu intina eta. Tekad ucap lampah saha? Tekad ucap lampah urang sarerea. Jenis kesenianna mah rek jadi naon teu masalah, tapi tekad ucap jeung lampahna filosofis ketuk tiluna bawa ka mana-mana eta ulah leungit. Mundal pisan geuningannya. Aduh, dulur coklat mudah-mudahan ieu teh sanesa ukur tontonan tapi janten tuntunan. Amin. Iya pisan geningnya. Aduh. Jadi kumaha aduh. Amang mah aloh hayang ka jaman baheula deui. Aduh, tah rasa jaman baheula. Ah, Mamang aku tahu kalau Mamang pengen ke jaman baheula. Naon? Muda lagi ya. Nya tuh baheula mah bojo ge aduh atuh umur 18 tahun. Baheula ya. Nah, kalau ngomongin tadi ada inovasi juga. Ini kalau ketuk tilu, kalau menurut Kang Lili bisa dikolaborasikan dengan apa nih kalau yang cocok dengan zaman sekarang? Kanu naon wae oge seni Sunda mah bisa dikolaborasikan. Waduh. Sok wae ayeuna anak rengrengan tuh di NJP ya, rengrengan anak-anak Simkuring. Nek ka mana wae ge asup. Marukankeun ayeuna nu sok dipake naon lah di ku orang punten. Ko dulur urang tiwetan welahnya sama tanah. Itu kan kenang-kenang garap-garap ketuk tilu. Tahnya. Anu jadi jaipongan dan sama. Itu bisa dikolaborasikan dengan apapun itu kesenian Sunda itu fleksibel. Fleksibel. Sanjay, kekacapian gitu make lagu-lagu barat dan sama. Bisa asup. Suling bisa asup nek lagu pop entong baro lagu pop Melayu. Ya. Ya, lagu barat wae pop barat masih bisa pakai suku. Tuh, Mang. Kendang tuh. Ya. Kayak Mang Erlan pake, Mamang malah dijual. Pan keur meuli nu anyar. Sarua tadi dipake kene. Dipake beli beas. Meuli nu anyar. Pan Mang mah nya ah ka alo. Alo resep kesenian mah nya weh kendang-kendang acan. Iya, tapi suka dipinjam lagi, digadein lagi. Kacau. Pan keur Amang kene, keur Amang kene. Ini mungkin ada ini enggak Kang kalau buat alo nih khususnya dan juga dulur coklat. Pepejeh, apa sih biasanya nyebutnya itu bukan pepejeh? Sanes pepejeh atunya kacindekan merenan. Nya. Kasimpulan teh kacindekan perkawis ketuk tilu teh kacindekanana khususna keur milenial-milenial teh kedah kumaha merenan. Kieu kanggo para milenial lah nya baraya-baraya NJP ne. Resep kana ketuk tilu kana bentukna nu kumaha wae ge der. Entong sieun salah. Kan kolotbah lagi tadi disebutkan ngigalna ge saka inget. Oh iya ya, enggak ada aturan ya. Enggak ada aturan yang pokok. Da diatur sok teh ka dieuna keun jeung naon jeung diajar. Tah ka dieuna keun mangga. Nah, satungtung urang tadi teh asal nyekel galeuhna. Pek weh tamlek diajar kumaha. Jadi kacenekanana ketuk tilu naon nu tadi tos dipakeun, nu penting mah ketuk tilu lamun secara filosofis hijikeun tekad ucap lampah di nu naon na kesenian naon ge mangga tah ketuk tilu teh bawa etana. Atuh cenah rek nyanak lagu-laguan nana ongko rek nyanak perangkatna dikolaborasikeun nyanon mangga nek diigelan ku sawai cara ngigelna kumaha nu penting mah resep weh heula ulah bakal dicarek ulah bakal disalahkeun dan nu salah mah lain budakna tapi lain milenialna urang nu salah mah jun sok naon sababna salah pan urang sok menjustisnya wah barudak ayeuna mah geus teresep kana budaya Sunda tapi pertanyaanna kolot urang geus ngabejaan cara tamatak bejaan heula ku urang. Tong maka digegereukeun. Bejaan heula bejaan. Persoalan salah jeung bener di nu kasenian mah aya tafsir. Mangga bade dikumahakeun. Pak abdi mah ketuk tilu teh kieu. Mangga
siapa tahu itu jadi versi yang baru dan itu tidak masalah. Waduh, ini luar biasa nih Kang Lili, ini terima kasih pencerahan buat Alo. Mudah-mudahan dulu coklat. Mudah-mudahan. Ini Alo jadi pengen ngasih kanyaah kadedeh untuk Kang Lili. Kanyaah kadedeh anu tadi nganteran cenah. Oh, jangan ya, oh, pilih. Kang Lili, bulan. Oh, nyatu. Papi tuh udah lama pengen punya cucu. Aduh, mudah-mudahan we tuh. Ya, bentar ya. Neng Imas. Neng Imas. Aduh. Naon alo eta? Ini yang udah disiapin ya Kang Lili ya? Iya, betul. Warna putih sama kayak sama AA. Kayak AA. Aduh. Udah tuh, makasih. Iya. Nuhun, Neng. Lihat ini Kang Lili ya, lihat ini. Nah, mohon. Biasa dibuka teh. Nih. Wow. Tote bag-nya Anugerah Alam Indonesia. Anugerah Alam Indonesia. Naon lepetna atuh? Set. Duh. Aduh. Mudah-mudahan ini ya Kang Lili suka dan pakai. Duh, padahal tadi teh da ukur heureuy, tadi teh aduh boronyaan. Coba aduh. Kang Lili coba. Padahal ulah dianggap heureuy nya. Aduh. Aduh pas pisan kitu teh. Wah, waduh. Nuhun NJP, mudah-mudahan nanjer teras NJP. Amin. Budayawan ulah kagok datang ka dieu sok ngobrol naon we lah urusan budaya di dieu NJP luar biasa. Amin. Hatur nuhun, terima kasih banyak. Hatur nuhun sami-sami. Oke. Apa Kang? Ayo teh aipang si anyar da kula teh ai senal kuring di mana? Aduh. Kumaha ieu teh? Di mana atuh Kang? Bisi kieu. Ngajual senal meunang pangsi padahal lain gitu kan. Tapi emut-emut di mana atuh? Tadi mah enggak pake. Cik atuh jun teangan yuk, Kang Neangan ke di mana? Kedah kaluar atuh. Di jalan panginan. Kumaha ini kereseknya? Aduh. Ya teh sanis girang sono atuh nya. Iya atuh. Dan Neangan heula senal ieu. Mohon atuh dak daripada leungkeun. Ya atuh. Jun ka mana ieu kaluar nang sana? Ini Kang. Kang, ini dibawa juga tote bag-nya. Iya di jeung senal. Ini jeungnya. Assalamualaikum. Sampurasun. Aduh. Ya, aduh. Ini guru mamang lucu, tapi pengetahuannya ke Alo, ke Dulur Coklat luar biasa. Iya, atuh. Ya, nggak cukup waktunya sebenarnya. Atuh dai ngobrolkeun ketuk tilu mah. Sabulan, dua bulan, gemual, beres-beres urang teh. Lamun urang resep mah. Iya ya. Ayo ukur jam-jaman mah aduh teu karasa. Nggak kerasa juga tetap, nih. Ya Dulur Coklat anger. Da ieu teh mudah-mudahan tadi oge. Mudah-mudahan cing naon betul-betul. Jadi betul-betul teh betul teh naon. Tekad, ucap, lampah. Eta ngahiji. Eta, suka bingung bersikap aku kalau udah gini aja lah. Ini Cece juga betul-betul sedang menunggu Dulur Coklat dari Kabupaten Bandung. Oh, ini harus diomong sama kita. Ayo siap. Jangan, sebo. Jangan siap-siap. Kumaha deui? Cece Indiran. Siap, Cece Indiran deh ada mana. Terus dibaca. Yang bener ah. Nah, kadek nyanya-nya, kudu nyuruh. Ya, oke. Ya. Di ditu gunung didinya gunung kesekedap di ditu gunung didinya gunung enya di tengah-tengah kembang malati enya naon urang bingung nu penting mah urang happy. Hai Dulur Coklat, nih Reva lagi ada di counter produk. Mau ngasih informasi nih sama Dulur Coklat, makanan atau cemilan yang lagi viral banget karena rasanya enak banget. Ada 5 Day Cruisin. Ada 3 varian rasa, yang warna merah nih bungkusnya, ini rasa creamy coklat. Kalau yang warna ungu, ini rasanya sweet mixed berry. Nah Dulur Coklat, ini rasa terbaru yaitu creamy peanut butter. Pokoknya tiga-tiganya rasanya enak banget. 5 Day Cruisin, fresh every day, the first in Indonesia.
Iya, Cek. Eh, kade ayeuna tinggalin tuh kamari ayeuna nambahan 5. Oh gitu? Ini 8. Nah, 8 berarti 13-nya. 13. 13. Nah, bener, Cek. Kamari oge atos tuh 5. Kade bisa ayeuna tinggalin naon we ieu? Ini ada yang order kemeja, terus ada yang order pangsi. Oh, ini beda-beda, Ce. Pangsi. Yang ini orderannya dari Cianjur. Cianjur. Terus iya nu pangsi? Dari Banjar. Banjar teh Kang Asep. Ya. Oh iya kamari dah Kak Ucigin naroskeun ieu. Nu hideung cenata. Biasanya yang order juga. Nambah ini. Oh, ditambihan etanya. Bukan ditambihan, merekanya yang order aja dulu coklatnya. Tuh. Ngorder sakantenan sarang iket slip on. Tuh, ih meni kagagah kieu. Pas pisan. Ayo mending Cece bantuin dulu. Oh, iya. Masukin siap, dulu siap, ini siap, nih. Siap. Tuh. Mana Cece? Ieu sarang iket nanya? Ya, masukin situ, Ce. Oh. Biar cepet nyampe. Ari ieu kumaha ieu? Ieu teh beli oge ieu. Enggak atuh itu mah, Ce. Yuk, bonus. Kita kasih free. Aduh, siapa makan yang digagah kieu tuh haratis tuh. Keren kan? Anugerah Alam Indonesia. Keren bingit. Gagah, yuk. Nah, Ce, kan ini baru kemeja sama pangsi. Kita kan juga punya t-shirt. Oh, ya. Iya, Ta. Ada polo shirt. Udah gitu pangsi yang terbaru. Kayak yang dipakai sama Ai. Ketinggal bengras pisan Ai teh tuh. Langkung ganteng. Terus nondi, tah jaket bomber. Iya, itu. Terus? Size-nya? Dari S sampai double XL. Oh, bahkan yang pangsi tadi nih. Iya, XL, iya. Triple XL. Oh, salahnya. Kade gila, tah. Iya, nutos order, nutos pesen. Ayah harati stiker. Oh iya, pasti. Ya. Tapi jangan lupa juga dulu coklat bisa. Ini juga order yang lain. Contoh. Gantungan kunci. Dengan kunci. Kunci naon wae iwal ti? Kunci Inggris. Terus naon deui. Tuh. Ini untuk aksesoris. Nah, kulkas. Lemari pendingin. Tuh. Ada tumbler juga ini. Ada tumbler. Udah gitu ada tote bag. Nah, ieu tote bag sami ya gagah tuh. Bagus ini. Bagus. Tapi tetap untuk dulur coklat mah ya. Karena NJP mah baik hati, yang udah order dikasih tote bag ini anugerah Alam Indonesia. Plus dapat stiker juga. Udah gitu dapat gitu? Produk dari kita. Nah, gitu. Ya. Jadi dulur coklat, ulah hilap mangga tiasa ditinggalan dipintonan dikepoin dina Instagramna. Napak jagat pas Sundan. Nyari apa teteh? Hai Neng, ini lagi nyari minuman yang seger, yang mengandung sari buah dan juga teh. Ada tidak? Ada teh. Oke, nah ini dia. Yuzu tea. Hai dulur coklat. Nih, minuman yang seger banget, unusual. Karena kesegaran yang luar biasa. Kenapa? Karena mengandung sari buah yuzu dari Jepang dan juga teh pilihan dari Indonesia. Yuzu tea ada dua varian rasa. Ada rasa original dan juga ada rasa green tea. Yuzu tea, tantang hausmu. Tepang deui sareng sim kuring Reva Widi, tangtosna dina gelaran pojok NJP ngubaran ngaguar budaya urang. Bakti bukti coklat kita dina raraga ngamumule budaya tatar Pasundan, sareng ngabuktoskeun urang Sunda teh aya tah ieu dina gelaran napak jagat Pasundan. Nah, sapertos biasa dulur coklat, setiap minggu kita kedatangan yang spesial, kadongkapan anu spesial pisan. Nah, ayeuna kadongkapan ti Sanggar Cantika Cantika Studio. Cantika Studio di Kabupaten Bandung. Urang langsung aja ngobrol. Hai Teh Lina. Langsungnya apa cungkuring? Ima Teh Lina. Teh Lina damang. Pangestu. Tepang deui nya taun kapengker panginten urang teh nya. Tetepang teh kaslip sataun. Kumaha di ditu sarehan? Alhamdulillah. Sabaraha jalmi sakompi dua kompi? Aya seueur lah. Seueur lah nya. Mendingan langsung aja sapa tuh dulur coklat. Mangga.
Hai, abdi di Cantika Studio. Bade mintonkeun garapan di coklat kita ieu. Pojok NJP Ngubaran. Pojok NJP Ngubaran. Laras. Ih, seperti biasa nih orang mengadongeng tesok bari arah iri hidin seserian. Kita bersantai aja. Kumaha di ditu aya namanya tos majeng ka payun panginten langkung ieu nya langkung sae terus ngagarap masih kene aya langkung anu digarap ayeuna. Mohon ayeuna abdi bade mintonkeun garapan anu enggal anu dikolaborasi tinu kawitna perkembangan tinu ketuk tilu janten kanu bajidoran perkembangan oge kanu jaipongananna. Wih asik nih dulur coklat enggak sabar. Ini teh saleresna mah obrolanna engkin eta mah pertarusanna ayeuna mah hoyong terang ieu ngadegna teh saleresna ti irah ieu. Tikapi 4 September 2006. Sakadap dia pada anniversary nya. Bade urang taun. Mohon alhamdulillah. Nah teteh nyalira disanggat sebagai abdi teh kararesan nu nyepengna sanggar oge sareng suami terus abdi ge pelatih koreografer mohon sareng sejabana. Cobi-cobi. Cik Aina langsung ditesnya on the spot. Bi. Kumaha ye tariana na. Saalit teh saalit. Sakedik we nu. Ieu na we. Nonton namina. Adeg-adeg na we nya. Adeg-adeg na. Kumaha-kumaha. Eh, ayo abi kumaha kelak. Nu kanan. Nah. Terus ieu rada tenggeng. Tatapan kumaha? Oh kieu nya. Tatapan seuri. Lumayan lah. Ini dengan ada cangkul loginya. Terus iya ayah Didi tuh ngagarap kan nonwe sanggarasnya dia. Dihususkan ayah husus tuh di sanggar Cantika. Mung ayah nanti kan seserna karena tari jaipongannya. Sararas nama tiasa tari klasik, tiasa tari kontemporer. Mung abi sok ayah kolaborasi sarang pencaksilatna, sarang musikna. Oh, komplit ogenya. Tah, pami anu tiasa lebet, ngiringan, gabung ti Yuswa sabara. Ti Yuswa TK dugi ka Yuswa anu 50 ka ditu aya. Ayanya masihkan semangatnya. Itu dulur coklat anu ngarora ura eleh tuh tinggal aya nu Yuswa 50 tahun oge tos masih keneh lah nya, masih aya naon sih namanya teh jiwa semangatna kangge ngiringan gabung gitu. Nah, terus di sanggar tadi teteh ieu ayana bade nu dipintonkeun saurna teh. Cobi ngadongeng atuh sakedik we nu dipintonkeunna naon tah? Mun ieu teh judul karyana teh Geboy Kembang Buruan. Anu bade ditarikeun teh ku nu para gadis. Para gadis. Anu nembe. Oh, kalarusan abi atuh kedana mangiringan abinya. Biasa. Terus nembe anu ngengket-ngengket bade ka usia remaja anu nuju beger lah istilahna. Nah, perkembangan tari ketuk tilu anu intina mah benang merahna mah ketuk tiluna eta. Kararesan zaman milenial kan sok aya anu anti kana tari-tari ketuk tilu. Nah, ku abi dikolaborasikeun sareng tari modern. Jaipongan. Jaipongan. Teras bajidoran. Sararesna abi oge kapungkurna penari ketuk tilu anu oh, gitu. Sareng caroge teh, kapungkurna teh. Oh, janten pendakna di dinya sareng si Akang teh nya. Oh, gitu gitu. Oh, iya masa kedik curhatnya dulu cepat. Nah, tos urang ngadongeng teh sanget teh, ayeuna mah urang langkung jero deui. Nah, pangna teteh tiasa ngiring bergabung sareng kegiatan napak jagat Pasundan di taun kapungkur kumaha tiasa ngadongeng panjenengan? Kapungkur abdi prosesna teh sareng sanggar-sanggar sanes kolaborasi anu tadina di mana sih di Ranca Ekek di kana teh nya dina kegiatan naonet Kamonesan, Kaulinan, Hariring, panjentennya, tahun kamarinya, oh ayahnya teteh di situ, alhamdulillah tiasa tepang di dia. Nah ayahnya kesana kumaha, anu masih kene, dugikan kadengat enak teh menikah rawos bisa entah kumaha. Kesan dan kesan namanya kekeluargaan anak, sarang nambih pengalaman, kangge boh kangge abi, boh kangge murang kali. Alhamdulillah ayahnya iya, ayahnya coklat kita. Napak jagat Pasundan. Napak jagat Pasundan, janten penari-penari teh aya misi na oge gitu. Mohon laras. Aya semangatna lah gitu. Semangatna langkung jero gitu. Alhamdulillah. Tah kitu dulur coklat tuh tiasa tepang di sareng teteh nu taun kapengkernya tetepang. Nah, ayeuna mah support di lingkungan di kegiatan teteh. Alhamdulillah ngadukung sadayana tarkana oge sok terlibat upami aya malahan ieu ge channel titar ka kapungkur ka diteraskeun gitu ya. Oke, gitu tah teteh.
mendingan ayah nama ya sakan tenan mete teh promo dipromoin buat dulur-dulur panginten anu ayah di sabunderannya teteh dirancakek pangintennya tah hoyong ngiringan mung isin gitu tah teteh tiasa langsung di YouTube na bilih ayah terus tenon Instagram na pan ayah orang mah kedah main Instagram sok mangga teteh mangga bilih anu penasaran kangge ka Sanggar Santika Studio kirang langkung ayah di Jalan Cempaka Genep nomor 38 Blok Genep Ranca Eke Kencana. Sareng aya cabang noge di Yayasan Pusat Kebudayaan di Jalan Naripan nomor 9. Naripan Bandung tuh pasti aruningaeun. Terus itu Instagramna? Oh, mun abi ngadamel YouTube channel di Cantika Studio Official sareng IG lagi sami Cantika Studio. Cantika Studio sareng ulah hilap YouTube-na Cantika Studio Official. Gitu ya teh ya. Nah, cik ngadongeng teteh konsepna tarian anu baris dipintonkeun ayeuna. Sok mangga. Judul tarianana Geboy Kembang Buruan. Ageungan soantana. Judul tarianana Geboy Kembang Buruan anu baris dipintonkeun ku wanoja-wanoja karesan jangreuna benang merahna ngambil tinu ketuk tilu. Perkembangan tinu jaipongan sareng bajidoran. Karesan Kang Ega musikna anu janten ngamusikan kolaborasi. Oh, mohon aransemennya Kang Ega di Tanah Pak Jagat Pasundan. Alhamdulillah tiasa sasarangannya. Tos tekia, tos tesabar. Hatur nuhun Teh Lina. Mangga siap-siap hela. Hatur nuhun mangga. Iya sami. Dulur coklat, dari Simkuring parantos ngobrol sareng Teh Lina di Sanggar Cantika Studio Kabupaten Bandung. Tantan terus sakadap deui baris mintonkeunnya. Ulah ka mana-mana tangtos nanti pojok NJP Ngubaran ngaguar budaya urang.
Pakai lem tikus tapi takut keracun. Aduh, atur nuhun meni carantik beautiful lady. Harusnya aku tuh ada di antara kalian. Acutna teka bagian. Cece. Kuma. Abang, ya, aku punya pantun. Artinya pagi-pagi jangan lupa kardio. Siap. Perempuan cantik pada pakai gelung. Siap. Om Injuk lepas dulu ya. Ada Sanggar Cantika Studio dari Kabupaten Bandung. Mamang, pada dibales, Mang. Ya, pada dibales. Apa? Dikasih lagi. Cakep. Terima kasih lagi. Biasa, dimalu Mamang Abi. Aduh, hatur nuhun anu garelis. Ini teh aransemen musik luar biasa sekali ya dari Kang Ega. Leres. Ya, ya. Di Tenapak Jaget Pasundan. Keren banget. Turnuhun atuh sekarang mah istirahat ya. Mangga dari Sanggar Salam ya Cantika untuk dulur coklat kita di Kabupaten Bandung dan sekitarnya. Turnuhun. Iya, dah kena kieu jadah gitu. Tuh, pengembangan dari ketuk tilu tuh kayak gitu. Tuh, ya. Oh. Jadi masih keneh ayah anu ngamu mule ngalestarikan tekeng geningannya. Leres. Dari itu dikombain baji doran sarang jaipongan. Betul. Mantap. Ya. Nah biar gak keeng, mendingan sekarang kita saatnya kuis. Nah ini nambah ke. Bernyokot iya. Bertarasana. Kalau ya. Dulur coklat itu menyaksikan tayangan di segmen 2 atau segmen 3, itu pasti dulur coklat tahu. Ketuk tilu, kenapa disebut ketuk tilu? Nah, as simple as that. Kenapa disebut ketuk tilu? Nah, pertanyaan aku itu. Ya. Ketuk tilu, nah disebut ketuk tilu. Iya.
Nah gitu. Ya gitu aja lah. Merenan kieu. Mamang, mamang, tata, translate. Namun anu dimaksud ketuk tilu. Itu men. Cerdas. Sanes ketuk tilu nah disebut ketuk tilu. Meureun anu deuk kajawab teh. Nah kumaha eta men? Naon disebab? Nah bet disebat ketuk tilu. Keren. Tuh men. Naon maksudna bet disebat ketuk tilu? Ya, tapi naon ketuk tilu teh? Nah, cerdas. Nah. Dan walarana dikirim kepada set Instagramnya Napak Jakarta Sundan. Iya. Jawab ya di kolom komentar ya. Nah. Pokoknya tadi dulur coklat dan tosnya Kseni obrolan Ai, Mamang sareng Kang Lili leres pasti uni enggak balaranana. Ada 5 hadiah. Wow. Gini ya. Yang pertama itu mendapatkan earpods dari Yuzu. Wow. Earpods. Yeay. Earphone paranti cepil. Pala. Earpods yang zaman sekarang tuh. Anu kadua. Pangsi NJP. Sane. Gagah. Kati lo. 3 dan 4 itu mendapatkan masing-masing voucher 100.000 rupiah. Yes. Kita voucher kangen naon wae, Prim. Boleh apa aja. Nih, yang terutama nih. Naon? Token listrik suka nyala. Token bae sama rahasia Hamang atuh mah. Bukan rahasia-rahasia kedengeran kemana-mana ya. Di silent kayak betul, mau pesan telepon. Beras? Atau pakai voucher buat ini nih. Apa transaksi tuh? OVO, GoPay. Oh, leres pisan aya namanya nganggo OVO gitu. Terus biasa tanuka. 5. Ini mendapatkan t-shirt dari Yuzu. Sanes nu iya. Nah, ulah hilapnya tadi walaran tas di wartasannya ku ayinya. Nah, untuk dulu coklat, jadi tayangan coklat kita Pojok NJP Ngubarang ini bisa dinikmati juga di Instagramnya Napak Jagat Pasundan, IGTV, sama YouTube channel Napak Jagat Pasundan Official. Jangan lupa di subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Genahnya abinya. Iya gitu. Sama gua Bang, ingetin lagi dulu coklat kalau kita tayang setiap hari apa, Bang? Oh, setiap hari Jumat jam tabuh 8 wengi. Ya. Jadi untuk dulu coklat, pokoknya tonton terus Pojok NJP Ngubarangan. Ngaguar budaya urang. Sampurasun.